Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini. Oke teman-teman ya, hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Purwanto. Bapak Purwanto yang beralamatkan di Wonogiri ya, ini di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Jadi hari ini juga mau segera kita berangkatkan ke Wonogiri. Jadi kalau sebenarnya kalau beliau mau kesini langsung ya, itu dari Wonogiri sekitar 2-3 jaman. Tapi beliau minta dikirim saja. Jadi hari ini juga mau segera kita kirimkan melalui ekspedisi. Untuk pembeliannya teman-teman ya, ini satu buah speaker dari produknya Bismarck tipe 1208, yang dimana ini adalah jenis speaker portable 12 inci. Ini speakernya 12 inci. Di sini ada orangnya yang sudah ada dua buah mikrofon wireless. Dan beliau juga membeli ini teman-teman ya, tripod. Nah, jadi ceritanya beliau membeli sekalian tripodnya. Jadi nanti beliau akan menggunakan tripod seperti ini. Sudah saya praktekkan sekarang bahwa 1208 itu adalah seri di bawahnya 12S12. Jadi yang di atasnya ini 12S12 dan juga 12S15. Itu lebih mahal dan juga lebih enak lagi suaranya. Kalau di bawahnya ini tipe 1208. Nah, 1208 ini, tapi untuk mikrofonnya di Bismarck itu tetap andalan. Yang pertama dia akan keras, lantang, dan juga enak, nyaring. Itu memang di Bismarck itu ciri khasnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang membutuhkan, contohnya digunakan untuk lingkungan, digunakan untuk seperti itu, saya sangat menyarankan banget untuk tipe 1208 ataupun 12S12 atau 12S15. Jadi memang kalau di Bismarck sendiri teman-teman ya, dia memang lebih diprioritaskan untuk mikrofon. Jadi mikrofon itu lebih enak, lebih nyaring, lebih jernih, lebih mantap itu teman-teman. Saya sendiri kalau saya menggunakan ampli meeting, katakanlah seperti itu, saya sendiri lebih condong ke Bismarck. Karena apa? Untuk mikrofonnya memang dia lebih andalan banget, lebih keras banget, dan juga lebih lantang, lebih jernih. Itu di Bismarck 12S, 12S15 ataupun di 1208 teman-teman. Oke ya, ini sudah kita pasangkan tripodnya. Keren banget seperti ini teman-teman, lihat. Wow, ekstra, mantap. Nah, keren banget ya. Jadi, mantap banget modelnya dari Bismarck 1208 ini. Nah, jadi keren banget. Untuk speakernya juga mantap. Dia menggunakan 12 inci. Terus teman-teman lihat ya, di sini juga ada lampunya ya. Ini lampu ada lampunya, meskipun lampu LED biasa, tapi dia juga bisa dimatikan. Motornya teman-teman lihat sendiri ya. Horennya memang model di Bismarck itu rata-rata seperti ini semua, makanya dia lebih lantang, lebih ces, lebih enak. Sekarang teman-teman, mari kita ke belakang melihat fiturnya yang ada di belakang. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit-sedikit untuk fitur-fiturnya. Ini sebenarnya sudah sering kita review ya di Bismarck 1208, karena sering banget kita kirim juga, dan juga fiturnya memang banyak. Yang pertama teman-teman lihat, dia ada player di sini yang dimana fungsinya adalah untuk kita mengeplay MP3 menggunakan Bluetooth dan lain-lain. Untuk modelnya ada di sini. Di sini ada juga next, ada brief, terus ada juga play pause, dan juga bisa digunakan untuk radio. Ini ada tombol radionya juga di sini. Repeat juga ada. Jadi kalau kita mau mengulang-ulang lagu seperti itu. Terus di bawahnya ada USB. Nah, nek teman-teman MP3 yang pakai USB nanti di sini. Di sini ada SD card. Ada SD card juga. Terus di bawahnya teman-teman, di sini ada tombol ada knob volume. Ini volume master ya, volume master musik. Di sini ada bass, di sini ada treble. Jadi volume, bass sama treble. Di bawah ini ada echo yang dimana nanti fungsinya kalau teman-teman nanti mikrofon biar ada echo-nya. Ini volmic. Terus di sini ada mega bass. Itu yang membuat dia lebih beda. Mega bass artinya apa? Ini bukan subwoofer, tapi apa? Untuk menambahkan suara low. Jadi nanti low frekuensinya akan di-up di mega bass. Jadi bukan berarti ini subwoofer ya, ini bukan subwoofer, tapi mega bass fungsinya biar low-nya lebih tebel. Nanti diputar kayak gini, otomatis low-nya akan naik lagi. Terus di sini ada indikator charger maupun ketika full. Ini untuk input audionya menggunakan RCA. Kalau kita menggunakan jack HP atau pakai mixer nanti pakai RCA seperti ini. Untuk outputnya juga menggunakan RCA. Jadi ada input, ada output. Teman-teman nanti bisa paralel langsung pakai dua speaker, tiga speaker bisa. Input output gitu. Terus ini ya, teman-teman fungsinya buat DC 12 volt fungsinya. Kalau teman-teman nanti punya aki mobil, katakanlah seperti itu, bisa nanti langsung dimasukkan ke sini aki mobilnya. Atau kalau pas jalan-jalan kehabisan baterai pakai aki mobil bisa. Yang di bawah ini impedan 8 ohm yang dimana nanti bisa digunakan untuk menggunakan speaker pasif tapi di bawah 100 watt. Jadi nggak boleh lebih dari 100 watt karena ini mengingat speaker
aktif seperti itu tidak boleh dibebani banyak-banyak. Pokoknya di bawah 100 watt aja, dikasih speaker dan yang katakanlah yang kecil seperti itu. Tapi lebih bagusnya mendingan tidak usah seperti itu karena biar lebih kuat dan lebih awet untuk power amplifier-nya. Di sini ada lights, fungsinya adalah untuk menyalakan lampu. Di sini ada power untuk menyalakan on off-nya. Di sini ada AC, jadi fungsinya kalau teman-teman nanti pakai charger langsung berarti masuk sini. Kalau pakai baterai berarti dicabut. Itu aja simpel. Nah, pengen pakai charger langsung di charge. Nah, dicabut berarti pakai baterai. Di sini ada antena FM radio. Di sini ada baterai. Baterainya ada di sini. Terus rodanya juga ada, teman-teman ya. Nah, ini roda trolley. Trolley-nya ada di sini. Nah, wong tong teng tong teng tong teng. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita akan cek bagaimana untuk hasil suara daripada Bisma 1208. Oke ya. Buat teman-teman halo yang ada di Wonogiri dan sekitarnya, halo teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semuanya sedang menonton konten kita sering ya. Kita juga sering datang ke Wonogiri, khususnya banyak sekali teman-teman di Wonogiri. Jadi memang kalau speaker model seperti ini, rencananya beliau yang mau beli juga mau digunakan untuk acara lingkungan. Bahkan kalau bisa ini besok harus sudah sampai sana, hari Jumat. Jadi hari ini juga pagi kita masukkan ekspedisi, semoga nanti besok sudah sampai di tempat di Jatisrono tadi ya, Jatisrono. Oke teman-teman, sekarang kita akan cek sound. Nah, oke, sekarang saya akan melakukan cek sound satu buah lagu yang buat teman-teman semuanya, semoga ini juga bisa menghibur. Yang jelas kita akan selalu menghadirkan speaker-speaker yang digunakan untuk yang dibutuhkan, bukan dibutuhkan untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini mulai dari yang spek biasa sampai dengan harganya yang mahal di sini ready. Jadi buat teman-teman semuanya kalau sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau yang seperti ini untuk kebutuhan lingkungan, pas. Kalau teman-teman menginginkan untuk kebutuhan yang lebih, contohnya digunakan untuk live, itu pakai yang lebih besar lagi, yang lebih mahal. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan putarkan satu buah lagu download spesial buat teman-teman yang ada di Wonogiri dan sekitarnya.
Sudah kita cobakan satu buah lagu yang sangat spesial buat teman-teman semuanya. Jadi memang kalau di Bismarck sendiri itu untuk karakternya saya sendiri yang paling senang adalah clarity. Memang kalau di kelas speaker portable dia bisa dikatakan yang paling clarity seperti itu. Jernih banget suaranya. Kalau untuk low frekuensi memang kalau dibandingin dengan tipe yang lain yang 15 inci atau 18 pasti kalah jauh. Tapi kalau untuk kejernihan mid high-nya dia paling juara. Makanya kalau digunakan untuk mikrofon dia akan lebih fokus banget. Pokoknya kalau Bismarck itu sama dengan beli mikrofon yang istimewa itu kalau menurut saya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mikrofonnya. Nah, ini teman ya. Ini sekarang mau kita cobain. Nanti sudah dapat 2 buah mikrofon, teman-teman. Jadi dari Bismarck nanti sudah dapat 2 buah mikrofon. Nanti ini mikrofonnya. Yang satu di frekuensi 770,85. Ini tombolnya 2 kali ya. Kalau ke sini mute. Kalau ini off. Ini off, kalau ini mute. Kalau ini on, jadi ada 3 kali tombol. Kalau ini mute, nyala tapi mute. Kalau ini mute 795,85. Kalau ini nyala. Jadi ini beda frekuensi ya, artinya bisa digunakan secara bersamaan. Oke, sekarang kita akan coba teman-teman ya. Untuk hasilnya seperti ini mikrofonnya. Check test 1-2 long test, check test 1-2. Ini untuk mikrofon Bismarck 1208. Jadi untuk suaranya memang jernih banget kalau digunakan untuk mikrofon. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau digunakan untuk mikrofon memang dari segi mikrofon enak banget, suaranya jernih banget. Check out test 1-2 low test 1-2. Ini tanpa echo ya. Jadi suaranya tanpa echo seperti ini, flat, mid, high-nya jelas. Check out test 1-2. Check test 1-2 low. Check test 1-2 middle, triple jelas. Sekarang mic satunya kita coba. Check test 1-2. Cik tis satu doa, cik tis satu doa. Wah mantap, jadi bisa digunakan secara bersamaan ya. Sekarang untuk echo-nya karakternya seperti ini. Cik tis satu doa, low. Cik tis satu doa, cik tis satu doa. Untuk echo-nya jernih. Cik tis satu doa, cik tis satu doa. Ini untuk volume teman-teman lihat ya. Di volume mic saya itu belum ada separuh ya dari Bismarck. Ini baru segini, sekitar jam 11. Ini belum sampai mentok. Coba kita naikin lagi, nah segini. Memang keras banget hasilnya. Check test 1-2 long. Check test 1-2. Check test 1-2, jernih pola.
Nek mikrofonnya wis paling juara di Bismarck, wis gak ada lawan. Pokoknya di kelas speaker portable di Bismarck sendiri memang yang paling juara adalah mikrofonnya. Oke teman-teman ya, hari ini juga mau segera kita berangkatkan pesanan dari ini wis diprint Gus. Nah, buat ini Gus. Saya enggak hafal juga ini. Ini teman-teman ya, pesanan dari Bapak Purwanto yang ada di Cinderejo, Kelurahan Jati Srono, Kecamatan Jati Srono. Oh, ini dekat Kelurahan Kecamatan Jati Srono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hari ini juga mau segera kita berangkatkan speaker Bismarck 1208 plus dengan tripod yang full besi dan juga dua buah microphone wireless nanti sudah include di dalam Bismarck 1208. Buat teman-teman semuanya yang ada di Kecamatan Jati Srono dan sekitarnya yang ada di Kabupaten Wonogiri, buat teman-teman yang mau order silahkan bisa datang langsung ke sini ataupun nanti bisa langsung via WA kita kirimkan langsung menggunakan ekspedisi. Buat teman-teman sekalian yang di Wonogiri dan sekitarnya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tak boleh nih.